Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bermain Sakura lagi ya. Kata Cat Butler, hari ini ada kejadian aneh teman-teman. Tiba-tiba ada rumah jamur dan jamur-jamur misterius. Ayo semuanya, kita lihat jamur-jamur yang aneh. Ayo, ayo, Atom-Atom pengen lihat jamur misterius. Mio juga penasaran nih, emangnya di mana kak tempatnya? Itu Mio, kata Cat Butler, di belakang lapang sekolah. Oh, di sana ya. Ya udah ayo gaskan kak, yang cepat bawa mobilnya. Ya ya Mio, berangkat. Nah, di sana tuh katanya ada rumah jamur yang besar sama jamur-jamur yang aneh. Nah, itu dia tuh udah kelihatan. Wah, besar banget ya. Wah, iya. Kak Tejo baru pertama nih lihat yang kayak gini. Wih, keren banget. Sepertinya kita bisa masuk ke sana deh. Iya Kak Tega, ayo kita cobain masuk ke sana. Kok gak ada yang jaga ya? Eh ada nih, Cat Butler ternyata yang jaga. Halo Cat Butler, lah kok di dalam tanah sih? Eh kalian, mau lihat jamur-jamur misterius juga ya? Ya nih Cat Butler, kita penasaran, boleh kan kita lihat-lihat? Iya boleh, boleh. Tapi jangan pernah memakan jamurnya ya, sepertinya berbahaya. Oke, siap Cat Butler. Ayo semuanya. Wah, keren banget. Iya, keren. Iya, keren. Ayo kita makan jamur, Atom-Atom lapar. Gak boleh Atom-Atom. Kata Cat Butler, jamur-jamur ini gak boleh dimakan. Soalnya jamur ini misterius. Takutnya beracun dan berbahaya. Ya, padahal Mio pengen memakannya juga. Pokoknya gak boleh ya. Nanti bisa-bisa kita ada yang meninggal kalau makan jamur ini. Mending kita lihat-lihat aja yuk. Wah, banyak banget jamurnya. Nah, sekarang kita masuk yuk ke atas, ke dalam. Ayo, ayo, kita lihat-lihat. Waduh, waduh, rumahnya bergerak. Eh, iya ya, rumahnya gerak-gerak. Kak Tega jadi takut nih. Masa gitu doang takut sih kak? Ini kayaknya didesain supaya jungkat-jungkit deh. Nah, sekarang kita lihat yuk ke atasnya. Wih, keren banget. Wah, kita tiduran dulu yuk, istirahat di sini. Eh, kita duduk aja deh. Iya, ayo kita istirahat. Atom-Atom capek, lelah. Iya nih kak, Mio juga udah rada capek nih. Ya udah kalau gitu kalian istirahat aja deh. Kak Taiga masih pengen bolak-balik di sini. Oke Kak Taiga. Ayo ah, kita duduk di sini. Wah, nyamannya. Dadah. Kak Tega jalan-jalan dulu ya di sini. Lalalalalala. Mari kita lihat jamur-jamur. Aduh, perut Kak Tega jadi lapar nih gara-gara bolak-balik terus. Mending aku makan jamur ini aja ah. Kayaknya lezat. Masa sih beracun? Makan yang mana ya? Ah, yang ini aja deh, warna coklat. Sepertinya ini nih yang paling enak. Hup. Nyam 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 nyam. Lezat. Yuta, Mio, Atom-Atom, sini. Kita makan jamur. Jamur yang ini enak banget nih. Ah, sedapnya. Nyam 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 nyam. Enak. Nyam 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 nyam. Enak-enak. Aduh, udah lumayan kenyang nih. Udahan ah makannya. Aduh, nanti kesini lagi deh. Biar gak usah beli makanan. Aduh. Kenapa tiba-tiba perutku sakit ya? Aduh. Jangan-jangan gara-gara makan jamur ini nih. Aduh, nyesel deh. Aduh, sakit banget. Aduh. Kenapa ini? Aduh, sakit. Aduh, perutku sakit banget. Yuta, Mio, Atom-Atom, Cat Butler, tolong, perut Kak Tega sakit. Aduh, sakit. Aduh, makin sakit ini. Aduh. Lah, kok perutku jadi membesar gini kayak lagi hamil? Ya ampun, Cat Butler, tolong, perut Taiga jadi gini.
Lah, itu kan suara Taiga. Kenapa Taiga? Loh kok perut kamu kenapa itu? Ini Cat Butler. Tadi Taiga makan jamur yang ini nih yang warna coklat. Tapi tiba-tiba perutku jadi sakit dan membesar gini. Aduh, gimana ini Cat Butler? Wah, wah, wah. Sepertinya kamu hamil deh Taiga. Ya udah buruan keluarin. Kamu ngeden aja. Hah? Masa aku hamil sih Cat Butler? Aku kan cowok. Iya Taiga, ini karena kamu makan jamur tadi itu. Efek sampingnya jadi gini deh. Udah dibilang jangan makan jamur ini, masih aja dimakan. Haduh. Eh, sepertinya di bawah ada suara Kak Taiga minta tolong deh. Ayo kita lihat Mio atau Matam. Hah? Kak Taiga kenapa Kak Taiga? Iya Kak, Kak Taiga kenapa Cat Butler? Ini Yuta, Mio. Kak Taiga makan jamur itu tuh, makanya jadi gini deh. Bandel sih, udah dibilang jangan makan jamur-jamur ini. Aduh, dasar Kak Taiga. Ayo Taiga, ngeden lagi yang kenceng biar cepet keluar bayinya. Aduh, iya Cat Butler. Aduh, susah banget. Nah, sedikit lagi. Akhirnya keluar juga. Aduh, leganya. Wah, selamat ya Taiga. Kamu sudah melahirkan bayi jamur. Ya ampun, tapi bayinya lucu ya. Ah, mau Kak Taiga rawat ah. Kalau gitu, Kak Taiga pulang dulu ya. Kalian mau lanjut main atau ikut pulang? Kita mah mau lanjut main dulu aja deh, Kak. Yaudah deh, kalau gitu Kak Taiga pulang dulu ya. Dadah. Aduh, ada-ada aja ya dunia Sakura. Masa makan jamur jadi hamil? Yah, kita main lagi. Mio atau Matam? Ya, ayo Kak, kita naik ke atas lagi. Yuk, oke teman-teman semuanya, video kali ini segitu dulu ya. Semoga menghibur, semoga bermanfaat, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang kalian inginkan terkabulkan. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng agar teman-teman gak ketinggalan video kita selanjutnya. Dadah semuanya, jangan lupa share juga ya ke teman-teman kalian. Lah, kok rumahnya jadi gini ya? Tolong, Kak Yuta terjebak di sini nih, tolong.